Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Saya menginginkannya lagi, dan setelah itu, saya akan mengantarmu pulang. Tapi Pak, tolong jangan, sakit Pak, aduh, leherku sakit sekali, sudah Pak, sakit sekali, jangan ambil darahku lagi Pak. Nanti aku bisa darahmu begitu manis. Sekarang energi saya telah kembali. Semua berkat kau. Sudah, saya rasa sudah cukup. Saya harus mengembalikannya ke rumah. Saya akan mengantar kamu dan membuat ibu tirimu tidak tahu kalau kau tidak pulang semalaman. Maafkan saya telah mengambil darahmu begitu banyak. Aduh, rasanya capek sekali. Badanku lemas lagi. Heh, Sandra, kenapa kau telat bangun? Pekerjaanmu sudah banyak yang mengantri. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba di sini? Kenapa penampilan ibu berubah? Heh, ini bukan urusanmu ya, Sandra. Ibu sedang menjalani operasi plastik. Dan ibu sudah merubah rambut ibu juga, begitu juga dengan adikmu, si Ines. Hari ini ibu harus berangkat ke luar kota untuk melanjutkan operasi plastik ibu. Jadi, tugasmu adalah menjaga rumah, bersih-bersih, dan lakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Pokoknya, jika ibu sudah pulang, semuanya harus terlihat rapi, seperti semula. Tidak ada kurangnya, dan tidak ada debu sedikit pun di rumah ini. Sekarang bangun! Kerja, baju ibu dan juga adikmu sudah menumpuk. Setelah kau cuci, kau harus menyetrikanya. Ingat, jangan keluyuran kemana-mana selain pergi kuliah. Kenapa, Heh, kenapa? Kenapa kau telat bangun? Kau gak sakit kan? Sepertinya kau sehat-sehat saja. Iya, aku sehat-sehat saja, Bu. Aku gak apa-apa kok. Cuma kelelahan. Tadi malam aku habis bikin tugas. Oh ya, kalau begitu, semoga operasinya lancar ya, Bu. Ines juga operasi ya, Bu? Iya, Ines juga operasi biar dia makin cantik. Oh, gitu ya. Ya sudah, sekarang bangun, beres-bereslah, dan lakukan tugasmu seperti biasa. Jangan lupa, nanti malam jangan keluyuran, jagain rumah kita. Iya, Ibu. Yes. Akhirnya, dua nenek lampir itu pergi juga dari rumah ini. Yah, walaupun sebentar, setidaknya aku bisa bernapas lega di rumah ini. Bagaimana cara Pak dosen itu mengantarku pulang? Kenapa ibu tidak tahu kalau aku sudah di rumah? Oh, bisa jadi dia menyelinapkah? Oh iya ya, mungkin saja begitu ya. Ah, gak usah kupikirin. Yang penting sekarang aku beres-beres dulu. Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dikatakan nenek lampir itu. Operasiku sudah 50%. Tinggal 50% lagi. Bokongku sudah bagus. Rambutku sudah berubah, tinggal wajah kita ya, Bu.
aku ingin bibirku lebih seksi dari sebelumnya. Eh, asik ya, Bu. Kita nggak capek-capek kerja, kita bisa ngabisin duit. Kau benar sekali, Ines cantik. Sekarang waktunya kita menikmati kekayaan ayahnya Sandra. Setelah ayah Sandra meninggalkan bumi ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. Yang pastinya, setelah ibu berubah menjadi lebih muda dan lebih cantik. Dengan begitu, ibu dengan mudahnya bisa mendapatkan suami baru yang lebih muda, tajir, dan bisa dimanfaatkan untuk berikutnya. Sandra, gua minta maaf ya. Gua waktu itu cuma iseng doang sama si Ami. Gua nggak bermaksud ingin membuat lo mendapat masalah dari Pak Dekan. Kita berdua cuma iseng doang. Soalnya lo itu kan ratu jomblo di kampus ini. Lo terkenal menjadi mahasiswa paling cantik kan, pintar lagi. Jadi kita berdua cuma iseng doang. Iya, maafkan kita berdua ya Sandra. Gua bikin surat itu cuma ingin melihat gimana reaksi Pak Dekan jika yang ngasih dia surat seorang mahasiswa yang cantik, berprestasi, dan jomblo lagi. Ya, gua gak tahu kalau bakal gini jadinya. Maafin gua ya. Ya, lain kali kalian itu kalau mau bertindak, mikir dulu, kek. Kalian itu harus nanya sama orangnya. Kalau orangnya nggak mau, ya nggak usah lanjutin gitu. Yah, jadi ribet gini kan masalahnya. Lu udah bikin si Sandra sedih tahu. Kasian kan Sandranya dalam masalah. Eh, ngomong-ngomong, Pak Dekan ngomong apa sama lu, San? Apa lu bakal diskors di kampus ini? Maafin gua ya, gua benar-benar gak sengaja. Gua cuma pengen ngisengin lo doang. Nanti gua bakal minta maaf kok sama Pak Dekan. Lo berdua gak usah minta maaf sama Pak Dekan. Gua udah jelasin sama Pak Dekan, tapi tetap saja beliau gak percaya. Sekarang lo berdua udah ngancurin semuanya. Semua pada kemana? Oh, sepertinya si Ogo sama si Yuda udah berangkat kerja. Si Tristan juga udah pergi. Oh, sekarang yang ada di rumah cuma gue sama Akina. Wah, mantap nih. Hah, ini kesempatan emas buat gue. Cuma gue yang pengangguran di rumah ini. Hah, daripada gak ada kerjaan, mending gue cari kesibukan. Lagi pula, malam itu kan, gua rasa belum cukup. Kesempatan emas.